Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mimin Tampan yang sukanya nonton film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, pada kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film bertemakan samurai yang sangat seru. Film ini berjudul Ichi yang dirilis pada tahun 2010. Menceritakan seorang samurai cantik yang lahir sebagai tunanetra sejak kecil. Ia mengembara ke seluruh kota demi mencari seorang guru yang telah ia anggap ayah kandungnya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Semongko. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang memainkan shamisen, sejenis gitar yang memiliki 3 senar. Di saat sedang dalam perjalanan, Ichi dan temannya tiba-tiba saja didatangi oleh bandit yang paling ditakuti yang bernama Bankito. Mereka memaksa Ichi dan temannya untuk ikut bersama dengan para bandit itu. Ichi yang tidak mau mencoba mengangkat tongkatnya. Namun tiba-tiba dari arah depan muncul seorang samurai yang bernama Toma Fujihira. Ia berniat untuk melawan para bandit dan menyelamatkan Ichi. Namun berbeda dengan para samurai lainnya, Toma adalah seorang samurai yang penakut dan tidak memiliki nyali untuk mencabut pedangnya sendiri. Jalan terakhir Toma adalah memberikan seluruh uangnya kepada para bandit dan memintanya untuk berdamai. Namun niat jahat memang selalu licik dan ingin menang sendiri. Para bandit itu tetap kekeh untuk membawa Ichi bersama dengan mereka. Toma yang merepotkan kemudian diserang oleh bandit. Namun tiba-tiba saja, Ichi yang tidak bisa melihat dengan gesit menebas semua bandit itu tanpa ampun. Dan mereka semua tumbang. Dari salah satu kaki bandit itu terlihat cap yang menandakan klan bandit dari Bankito. Setelah itu Ichi berpisah dengan temannya demi mencari Zatoichi. Sedikit penjelasan, Zatoichi adalah seorang guru yang telah Ichi anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Namun Zatoichi memilih untuk mengembara dan menemukan hidupnya sendiri. Toma kemudian menyusul di belakang karena ia masih penasaran dengan Ichi. Setelah lama berjalan, Toma dan Ichi telah sampai di kota kecil bernama Bito. Mereka kemudian disambut oleh anak laki-laki yang bernama Kotaro. Ia bekerja sebagai pemandu penginapan. Kotaro mengungkapkan bahwa kota ini sudah tidak aman dan sering diganggu oleh para bandit klan Bankito. Ichi kemudian menanyakan di mana tempat orang-orang berjudi karena suatu tujuan. Setelah mereka sampai di sana, Toma kemudian ikut bermain judi. Sedangkan Ichi hanya mendengarkan aktivitas mereka dari sebelah ruangan. Nampak para pemain judi itu terlihat cabah dan yang sama seperti bandit yang dibunuh Ichi sebelumnya, yaitu cap klan bandit Bankito. Toma yang tidak ahli dalam bermain judi terlihat kalah dan menyisakan uang terakhir untuk bermain sekali lagi. Dari seberang ruangan, Ichi kemudian memberitahu isi angka dadu hanya dengan mendengarkan kocokan dari sang bandar. Dan ternyata prediksi Ichi sangat tepat sekali. Dan hal yang sama kemudian terjadi di beberapa permainan. Di sini terlihat para pemain lainnya termasuk anggota klan Bankito sedikit kesal. Toma yang sudah menganggap kemenangannya ini cukup kemudian pergi bersama dengan Ichi dan Kotaro. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh para bandit Bankito karena merasa dicurangi oleh Toma sewaktu bermain judi tadi. Para bandit Bankito kemudian mulai menyerang Toma. Dan terlihat walaupun Toma yang tidak bisa mencabut pedangnya sendiri nampak gesit dalam menghindar serangan bandit Bankito. Dan kemudian lagi-lagi Ichi beraksi dengan menebas semua bandit Bankito seorang diri. Seorang anak ketua desa bernama Toragi kemudian menawari Toma untuk menjadi seorang pengawal pribadinya. Setelah Toma mengetahui upahnya yang sangat besar, akhirnya ia mau menjadi pengawal pribadi Toragi. Di dalam markas besar bandit Bankito, seorang tangan kanan yang bernama Izo dan bosnya yang bernama Banki menyadari bahwa dari bekas luka tebasan nampak bahwa samurai yang telah mereka lawan bukanlah samurai biasa, melainkan samurai yang memiliki jurus pedang samurai legendaris. Suatu hari Toma dan Ichi berselisih paham. Toma masih belum paham kenapa Ichi tidak mau bekerja dengan Toragi dan menolong para penduduk dari ancaman klan Bankito.
Dan karena Ichi hanya diam, Toma kemudian menantangnya dalam duel pedang. Namun agar lebih aman, pedang yang akan digunakan dalam duel ini adalah sebuah kayu. Di luar dugaan, ternyata Toma lah yang menang dan membuat tangan lembut Ichi sedikit memar. Di sini Toma kemudian bercerita bahwa ia sebenarnya adalah anak dari seniman pedang klan Okada. Namun suatu tragedi di mana saat ia berlatih pedang dan membuat pedangnya patah. Serpihan pedang itu tak sengaja mengenai mata ibu kandungnya sendiri. Dan dari situlah Toma bersumpah tidak akan mencabut pedangnya lagi. Karena ia merasa trauma dan bersalah menggunakan pedangnya sampai saat ini. Sementara itu Toragi yang merasa aman dengan kawalan Toma menggelar pertunjukan kabuki untuk menghibur para rakyatnya. Namun di tengah acara sekelompok klan Bankito datang dan mengacaukan acara itu. Para rakyat merasa takut dan kemudian lari berhamburan. Toma juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ia masih ragu mencabut pedangnya dan kemudian ia dipukul sampai pingsan. Toragi yang pada mulanya merasa aman karena dilindungi Toma malah harus melihat ayahnya sendiri yang meninggal dikarenakan ingin melindunginya. Sebelum meninggal, ayahnya mengatakan kepada Toragi untuk selalu melindungi kota dan penginapan Bito. Iso sebagai tangan kanan klan Bankito berniat untuk membawa Toma ke ketua mereka. Namun tiba-tiba Ichi datang dan mengaku bahwa ialah yang telah membunuh klan Bankito sebelumnya. Ichi kemudian meminta kepada Iso untuk dihadapkan ketua mereka yaitu Bangki. Para klan Bankito kemudian meremehkan Ichi karena melihat ia adalah wanita yang buta. Namun saat mereka hendak menyerang, Ichi dengan brutal membantai semua klan Bankito dan menyisakan Iso seorang diri. Iso kemudian yakin bahwa Ichi lah yang telah membantai klan mereka sebelumnya. Dan ia kemudian dibawa untuk menghadap ke ketua mereka yaitu Bangki. Ia kemudian menyuruh panglima perangnya menyerang Ichi. Dan lagi-lagi ia diremehkan. Namun lihatlah yang Ichi lakukan saat itu. Akhirnya sekarang saatnya Ichi berduel dengan Bangki, pemimpin klan ahli samurai paling ditakuti. Bangki yang melihat Ichi adalah samurai dengan kemampuan mendengar meminta kepada semua anak buahnya diam dan tidak bersuara sedikit pun. Dan benar Bangki tidak sama dengan lawan Ichi sebelumnya. Ia juga mengatakan pernah melawan pria tua buta yang sama dengan kemampuan Ichi. Dan benar saja Bangki bertubi-tubi dapat membuat Ichi terluka dan kemudian Ichi kalah dalam duel samurai serta pingsan. Ichi yang pingsan kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang di dalamnya penuh dengan kerongkongan manusia yang meninggal di penjara itu. Dalam keadaan pingsan, Ichi bermimpi jika ia bertemu dengan Zatoichi di mana ia sudah menganggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Dan benda pemberian Zatoichi sebelum ia pergi adalah sebuah lonceng yang menandakan sebuah mata. Nasib Toma juga tidak sama baiknya dengan Ichi. Ia dipukuli oleh klan Torakawa karena sudah dianggap sebagai penipu. Namun Toragi menghentikannya dan Toma masih dibutuhkan untuk mengalahkan klan Bankito. Toma kemudian menyusun rencana untuk membebaskan Ichi bersama dengan Kotaro dan ayahnya. Alhasil mereka berhasil menyusup di gunung dan mengambil Ichi hidup-hidup. Melihat Ichi berhasil lolos, Bangki marah besar dan ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang kota penginapan Bito esok harinya. Ichi yang masih belum sehat kemudian mengatakan kepada Toma bahwa ia sudah tidak layak untuk hidup. Namun di sisa nafasnya, ia ingin bertemu sekali lagi dengan Zatoichi gurunya untuk memastikan ia ayah kandungnya atau bukan. Toma yang mendengarnya kemudian memeluk Ichi dan mengatakan bahwa Ichi masih layak hidup dan ia tidak pantas untuk mati sekarang. Karena selama ini Ichi sudah bertahan untuk hidup meskipun sudah beberapa waktu ia mengalami penderitaan yang tidak ada habisnya. Ketika Ichi sedang tidur, diam-diam ia meninggalkannya dan menuju ke klan Shirakawa yang akan berperang melawan klan Bankito. Dan para penduduk Bito juga tidak gentar dengan pedangnya di tangan mereka siap mati untuk mempertahankan tanah mereka. Shin memperlihat kembali Ichi yang telah bangun. Ia kemudian bertanya kepada Kotaro tentang apa yang telah terjadi. Sedangkan di tanah peperangan terlihat para penduduk dengan gigi berperang. Walaupun kalah jumlah, para klan Shirakawa nampak bisa mengimbangi perlawanan klan Bankito. Toma yang masih ragu mencabut pedangnya terlihat gugup dan ragu-ragu untuk melawan klan Bankito. Sedangkan Toragi yang terluka masih mampu mengatasi serangan Izu.
dan malah mampu membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahnya yang telah meninggal. Terlihat kedua klan banyak korban berjatuhan dan menyisakan beberapa orang saja. Untuk menentukan siapa pemenangnya, Bangki kemudian menantang duel satu lawan satu. Toraki sebagai pemimpin Shirakawa hendak maju melawan Bangki. Namun Toma kemudian mencegah dan ia bersedia mati demi Shirakawa. Bangki kemudian meminta Toma untuk mengembalikan Ichi kepadanya. Namun jelas saja Toma menolaknya. Dan demi melindungi Ichi, Toma kemudian mengeluarkan pedangnya untuk pertama kali dan mengatasi trauma yang dialami selama ini. Di lain sisi, Ichi yang masih terluka parah kemudian bertekad secepatnya menuju kota Bito. Kotaro yang di belakangnya merasa sedih karena Ichi yang tidak memperdulikan kondisinya sendiri. Kemudian terlihat Bangki dan Toma sedang berduel dengan sangat hati-hati. Karena Bangki tidak menduga kemampuan Toma seperti apa dan tidak ingin meremehkan kekuatan lawannya itu. Dan jelas saja, Bangki dan Toma sama kuatnya. Namun di saat Bangki lengah, Toma berhasil melukai Bangki dan kemudian mereka saling bertusukan satu sama lainnya. Ichi yang datang terlambat melihat Toma sudah terluka parah. Di dalam pelukannya, Toma kemudian mengatakan kepada Ichi agar selalu hidup dan tidak putus asa dengan harapannya. Toma menghapus air mata Ichi dan kemudian ia meninggal dunia. Bangki yang belum mati mencoba bangkit dan menyerang dari belakang. Namun untuk kali ini Ichi tidak akan memaafkan karena sudah membunuh orang yang ia sayangi. Dan kemudian satu tebasan di wajah Bangki mengakhiri ketua klan Bangkito yang sangat meresahkan masyarakat. Klan Bangkito yang tersisa merasa ketakutan kemudian melarikan diri. Toragi kemudian membangun kotanya kembali demi pesan ayahnya untuk melindungi semua penduduk desa. Dan kemudian ia juga meneruskan kembali sebagai ketua klan Shirakawa. Bersama dengan Kotaro, Ichi kemudian memainkan lagu kesukaan Toma di depan makamnya. Ichi kemudian berpamitan kepada Kotaro untuk melanjutkan perjalanan ke klan Okada untuk meletakkan pedang Toma di atas makam ibunya. Sebelum pergi, Ichi mengucapkan terima kasih kepada Kotaro yang menjadi cahaya penuntun bagi dirinya. Dan ia kemudian memberikan lonceng tanda mata dan mengatakan ia akan baik-baik saja. Ichi kemudian pergi dan berpisah dengan Kotaro. Dan kemudian film pun selesai. Sebuah ending yang sangat berkaca-kaca. Film yang mengajarkan tentang kehidupan dan selalu berusaha untuk yang terbaik. Rasa putus asa yang diwakili Ichi dan ragu-ragu yang diwakili oleh Toma nyatanya tidak memberikan hal yang lebih baik. Justru itu membuat diri kita semakin lemah dan mudah menyerah. Kisah Ichi yang begitu kelam dalam film ini, di mana ia bertahan hidup demi mencari gurunya yang telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Dan ia akan terus berjuang entah sampai kapan itu berakhir. Terima kasih yang sudah menonton film ini. Semoga kalian suka, dukung terus A4Movie. Saya Najah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.